Kesedar. Tolonglah peneraka. Tolonglah peneraka. Kesedar. Tolonglah peneraka. Tolonglah peneraka. Kesedar. Tolonglah peneraka. Tolonglah peneraka. Kak Man, pernah dah berkait dengan ketua peneraka? Kak Mah rakyat. Dan ni Kak Mah ada lagi. Dan sikit lagi Kak Mah tak ada, anak Kak Mah pergi di jabat. Saya nak urus lah dia mak saya dengan ayah saya. Dia katakan, makmu tak ada dah, pakmu tak ada dah, mungkin aku urus dengan pakmu dengan makmu. Haa, pandang kan? Lalu ni kita tak boleh lesa masalah. Ya, ayah kan? orang jabat tak akan buat gitu. Tak tahu buat rana gitu. Pula ni, mak ada, pula ni dah orang nak tekan, tak tekuk. Nak sama aku banget. Mak ngapak pada dia hamat je. Haa. Nak ayah puwi. Tak siapa bisa kau sebab kan? No. Tak siapa bisa tunjuk mata muka kan? No, akan tu apa nak apa? Tak apa yang cocok seperti mata. Tunggu. Ha. Depan-depan pengurus diri, pengurus, buat batu. Cukup gitu. Tak boleh nak jawab kau kan? Pengurus ke aku nak kata? Tak komik dulu. Ha. Tak kira pengurus. Tak boleh lah buat gitu. Kita bincang molek. Duh. Ha. Sebab apa ya tak boleh royak? Gak apa-apa. Sebab tu apa nolak ke kapan? Kak Mah kita bincang molek Kak Mah. Benda ni kita boleh bincang. Panggil ke jabat. Pengurus ke pada sekali ni kita bincang jabat. Kak Mah tak sedek gaya-gaya dari lada gini. Dari lada. Tak payah bui. Ya. Tak siapa suka sebut kan nombok ni. Dan ni mok ada lagi. Ha. Dan mok tak ada anak gini di jabat. Aku rasa saya pun puak mengam mak mu ya. Mu tak ada perlu. Mu kelik ni. Mu nak duduk duduk, mu tak saya duduk mu kelik ya. Ha. Tak kata kan. Gak kau kat ni nak kata. Ah, lebih pada berak. Ha. Ngurus diri, kau tak lihat ada apa? Tua pun ada aku, tak lihat kata gap. Ya betulah kalau gitu kan tak ada tolong kalau boleh gak. Ha. No juga lah, boleh ambil buah, boleh buat ladang sendiri. Tak apa dah ni, gak kita buat berani ladang nak raya ustaz. 70 buah lepas pokok ni. Kira sepokok, 70 lepas. Siapa dia? Dia upah orang perempuan ni, perempuan ni upah orang ke sipai-sipai. Tegak tak ni buih kau keterik pun mari ambil. Siapa dia kau terik situ? Jauh-jauh. Anak aja li. Baik, anak aja li. Patak si minok maruan, tubik air mata juga. Kita kebuah, ya Allah. Ya Tuhan ku, aku buat coli. Ya buih. Tak si minok tubik air mata gana, mi. Gawat ekki. Kita tengok kau lepas mula pulak pokok bapak. Allah, aku nak ambil banyak dah. Jaga ya. Kita jumpa peneraka kecil-kecil-kecil kau tak jalan ni. Ada hak video gaya gaya dalam ladai hak cali tu. Isu sama juga. Dia ladai tu semua. Jadi peneraka ambil inisiatif cuci-cuci-cuci. Siap cuci-cuci. Kalau kita nak ambil buah cuci lagi. Pak Oge. Mau abis dening, abis no. Pak Oge kita dah. Kita mula-mula tepung ni kita dulu. Ambil buah dia boleh lah 32 tanda hak kita. Kalau mau dia ni dia boleh 20 tanda. Pasal orang lain kat 14 tanda, 15 tanda. Kat campur lah itu dah. Mari dah. Orang ni jangan keterik. Dia mari dia kata kena. Ah, kepala mana? Hai kepala yuk kok? Kata cukup pindah nak. Kepala yuk kok? Tak takut kau boleh. Kau pergi rakyat kau boleh. Pergi rakyat siapa mari sini. Aku hari ni kalau nak ikat-ikat semua aku lah 3 beranak. Kau nak ikat. Nak ikat-ikat aku laku 3 beranak. Haa. Anda leh sangat. Tak ada degi pun. Kalau dia aku nak nyap, saya ke seko. Nyap sungguh tu. Haa. Itu masa kita tengok gini. Kita nak boleh. Jangan ada pece-pece pun. Cakap je lah. Biasa je. Cakap tu sama bikin lah. Ada lah. Ini cakap ini lain itu lah. Lain bikin? Tak ada. Ada soal lagi isu yang petikai ya. Tak tubik. Dia mana tak tubik. Jadi nak ke gerai ni. Sebabnya dale pada kata tak boleh hak milik. Tapi pada satu masa dulu bila peralihan kerajaan
Semangat 46 menit. Masa tu daripada UMNO pergi ke Semangat 46. Ya lah. Di Gua Musa ni ketat lagi kuli lah. UMNO pun kuli juga. Semangat 46 pun kuli juga. Jadi pada masa tu tu, mengikut-mengikut Semangat 46, dia beri ke? Memang boleh. Ya, boleh. Boleh. Ya, ya, ya. Itu hak jadi isu. Itu hak jadi pertikaian lah ni. Mana boleh buat. Boleh buat. Ha. Jadi saya persoal lah. Tak apa yang masa penyokok 40 net, boleh buih ke boleh? Peneraka yang sama juga. Ada hotel juga. Tapi boleh ke boleh? Jadi lah ni walaupun dia bukan 40 net, dia UMNO. Tak apa dia penyokok-penyokok UMNO saja dia kesedari. Kau boleh kena tak? Syarat nak masuk dulu pun kena UMNO. Syarat nak masuk kesedari pun kena UMNO. Jadi tak apa lah tu bila duduk di 40 net boleh buih ke boleh? Jadi UMNO ni tak apa yang tak boleh nak ikhtiar buih. Dah kan dah istihad dah apa hutan. Mak masa 40 ni tak apa hutan lagi. Yolah. Masa tu hutan lagi tu. Tidak layak pun nak kira menerima gerai. Boleh we gerai. Tapi boleh gerai. Gerai hijau bukan gerai biru. Yolah yolah. Tak ada gerai biru. Gerai hijau. Gerai hijau. Gerai hijau. Lebih lah 18 orang tu ke? Ha, 18 orang tu boleh. Semua rencengan. Semua rencengan ada. Okey 18 orang. Lebih 39. Ha. Jadi hak tu hak salah satu isu. Apa yang jadi hak ni boleh? Maknanya benda tu boleh buat. Nak buat ke tak saya buat? Boleh buat. Ha. Yang nak usaha diri sendiri ni berpunca daripada dia melihat pada kelemahan-kelemahan pengurusnya. Ladang tak berjaya dan macam-macam. Pak, dengan 1000 riyal ni, dengan 1000 riyal lo ni ni merasa tidak mencukupi lah. Sebab tu penokok-penokok beri penekanan sangat untuk urus diri dan orang suruh kau kesedar tu nak minta naik ke sara hidup dengar pembelajar yang membolehkan mereka hidup tidak berhutang untuk makan pasal berhasil menghasilkan ladang lon ni kalau 10 hektar paling-paling tidak pun 8 tan purato sebulan lapet teh kali negatu negai lapet 4,800 tolok pengurus teh paling-paling kurang pun penokok boleh bersih lagi 3,000 riyal kalau betul kalau kita boleh usaha sendiri kalau suruh kau kesedar ni 1,000 pak 2,000 baki tu gimana patutnya kesedar ni kalau dia tu telus buat nyato. Kita kok ayak piting gimana? Kita kok kenapa kita? Ha, jadi kamu minta lah. Kamu hurah kedua-dua kaedah dah tu. Yang ketiga. Agak helu. Kamu nak sebut. 40 tahun dah. Diwujud kakek sedar ni. Mari tebah-tebah. Mari tebah-tebah. Sampai kalau ni luk. Kok tetap merokok tu. Ada lagi sebahagiannya tidak diberitahu. Tidak diberitahu. Menang apa kau kerja kerajaan selama 40 tahun lu pun tak tahu mana lagi tak boleh nak suruh kau penokok tak boleh nak tunjuk kepada penokok sedekat Felda mari duduk tu tahu dah lu mari duduk tu tahu dah lu tu dari segi agak hal lu minta pihak kerajaan perhatilah benar-benar begitu yang keempat menyelesaikan hak milik ini bola dua merokok ni jadi bola ni. Bola merokok dua jadi bola ni. Merokok ni hoki kau kerajaan negeri kata kesedar tak sibui. Leh. Gi kepada kesedar kerajaan tak sibui, kerajaan negeri tak sibui. Lon ni dah sama-sama kerajaan negeri dengan kau pusat. Builah kepada hak milik kepada merokok sebagai jaminan mengesahkan bahawasanya dia ni pemilik tanah dalam kesedar. Pemilik kan kesedar tu hanya pemaju kena biar gitu dah ama sebut gitu lepas tu yang keempatnya ama nak uih penekannya yang kelimanya ama nak uih penekannya kegagalan pengurusan ladang jirai teku sungasak merantau renuk lebih memek berapa puluh peratus je jayuk ladang pas penokok masuk akan datang nak pakai berapa di takdirnya sara hidup tak ada sara hidup di gerang kerajaan tak ada
Kalau kira hutan, kata ibu putih orang noko ni nyanyo ke dia. Tak betul tu. Ngurus kerajaan tu tak betul tu. Lagu tu tu. Bui makan dedak, menyebabkan bangsa kita lemuh. Kena ingat situ. Nah, bangsa kita lemuh kalau kita duduk makan dedak. Dedak kita. Bui dia berdikari. Bui dia. Dia cari satu sumber pendapatan dia. Kok dia boleh rasa dia sedap makan. Dia selesa. Oh, pasalnya penokok dia renok pengasak nuai kalau bui ladan lah ni. Anak lima buk, anak dua itu kok boleh hekat boleh kok. Tak pernah sabuk. Pernah. Jadi amu mitok lah. Dia kok sedap bui pekan kepada pengurusan tu tekan kontrak supaya nyu selesai cepat-cepat. Pemulihan ladan ni. Pulih cepat-cepat lah dia. Dia lepas pada tu seruh lah kepada penokok. Boleh lah. Dua kerja tak comelnya. Amun nak ceritanya bahawasanya. Kesedar sendiri. Tengok kerajaan bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Yang diberi mandat kepada Datuk Seri Abdul Rahman. Untuk selesaikan permasalahan-permasalahan dalam kesedar ni. Minta. Beri perhatian lah. Beri perhatian kepada penokok-penokok kita dalam kesedar ni. Pasal nyayu demo ni dari segi perumahan yang menjadi dasar awal kepada perubahan kesedaran ni no beno penempatan penduduk yang selesa tu tidak tercapai. Rumah-rumah masih teruk lagi lo ni. Berilah perhatian minta Datuk Seri Abdul Rahman tu beri perhatian dengan teko ada kuasa ni. Dia tak ada bila lagi kita nak beri tolong Melayu. Dia tak ada. Saya telah pun dapat mendengar lah segala sungutan, rintihan dan juga tuntutan yang dibuatkan oleh ponoko sini mengenai tanah kesedar yang ada sini. Jadi bagi pihak ambonya, insyaAllah ambo akan bawa ini ke atas lagi dan kita harap lah, kita harap semua pihak lah, Kerajaan Kelantan, Kerajaan Pusat, parti-parti politik, pihak-pihak yang berkenaan, pihak-pihak yang ada kepentingan lah, semua ada kepentingan belakang. Supaya kita pakat tolong lah, pakat tolong, pakat batu ke sedar sini, supaya dapat selesaikan masalah dia. Tak kira politik kita kali ini ni, kita kena buat kerja, biar buat sungguh. Minta tolong lah, tak kira siapa boleh nama ni. Yang pentingnya kita dapat selesaikan masalah peneroka sini yang berpuluh tahun dah tiap selesai dan apa akan jadi pada masa dia akan datang nanti dah. Jadi itulah amu harap lah kita untuk sekalian amu menyerulah sekali lagi lah kepada semua pihak yang berkenaan yang ada terlibat dengan kepentingan kita kerajaan ini, kerajaan pusat, supaya sama-sama bantu peneroka ini dalam menyelesaikan masalah mereka sini. Terima kasih.